Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 1500 watt 8 MOSFET 24 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji nih ya. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LVD digital ini atau battery control ini ya. Langsung saja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk cara setting dari battery control ini ya. Di sini untuk S1 ini berfungsi untuk inverter pertama kali hidup. Kemudian untuk S2 ini untuk settingan batas bawah dari inverter. Untuk cara settingnya seperti ini, kita tekan untuk S1 sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer. Ini saya setting di 24,4 volt untuk S1. Kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah saya setting ini ya. Kemudian untuk S2 caranya juga sama seperti ini. Kita tekan sampai dia berkedip. Kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer. Di sini untuk S2 saya setting di 21,2 volt. Kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk ke batas bawahnya atau S2. Setelah saya turunkan tegangan, otomatis dia proteksi off ini ya. Kemudian saya akan menaikkan tegangan untuk ke S1 atau inverter ini pertama kali hidup. Setelah saya naikkan tegangan, otomatis dia kembali hidup ini ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut untuk pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.